Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Fernandes Yanroza, NIM 21086299, Prodi Penjaskesrek atau PO, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Sejarah bola basket, perkembangan bola basket di dunia dan di Indonesia. Yang pertama, bola basket di dunia. Bola basket pertama kali dikenalkan oleh seseorang guru olahraga yang bernama James Hermit pada tanggal 15 Desember 1991. Guru tersebut dituntut untuk menciptakan sebuah permainan yang dapat dimainkan di sebuah ruangan tertutup sebagai pengisi waktu luang. Yang kedua, sejarah perkembangan bola basket di Indonesia. Beberapa informasi mengatakan bahwa bola basket disebarkan oleh pedagang Tiongkok yang ingin berdagang ke Indonesia. Menurut laman Perbasi, persebaran bola basket dipengaruhi bola basket di Amerika Serikat ke negara Asia Timur.